Dion Cools dilabel budak jahat angkara pergaduhan ketika menentang Zhejiang FC. Dalam aksi Buriram United menentang Zhejiang FC di Stadium Olimpik Huzhou, China, Buriram tewas dengan keputusan 2-3 meskipun mereka berada di depan seawal minit ke-8. Tentangan cukup hebat dibuat skuad kendalian Jordi Vinyals menyaksikan pasukan dari China itu mencatatkan kemenangan kedua mereka setakat ini. Namun, kehangatan daripada pertembungan tersebut berlanjutan sehingga selepas whistle penamat ditiupkan apabila kini tular sebuah video memaparkan pergaduhan tercetus di atas padang. Dalam kejadian tersebut, pemain kedua-dua pasukan dilihat terpaksa dipisahkan staf kejurulatihan masing-masing dengan bek kiri Buriram, Teratmon Ban Madhan menjadi fokus utama. Pergelutan menjadi semakin buruk apabila kelihatan rakan sepasukan kepada Teratmon, Ramil Shedevi ditendang serta dipukul berkali-kali oleh pemain Zhejiang FC. Situasi kelihatan tegang apabila pemain dari Azerbaijan itu bergelut dengan lawannya di atas padang sehingga menyebabkan beberapa individu lain mengerumuni lokasi pergaduhan tersebut. Pertelingkahan sekali lagi kecoh apabila bek tengah Harimau Malaya, Dion Cools terlibat ketika dia menarik pemain Zhejiang FC supaya tidak masuk campur. Tindakan pemain tersebut menimbulkan rasa kurang senang apabila beberapa pemain tuan rumah cuba untuk menyerangnya, namun dia sempat diselamatkan. Keadaan kembali tenang apabila pihak keselamatan stadium hadir meleraikan situasi dengan orang ramai di atas padang diiring ke dalam bilik persalinan masing-masing. Pihak AFC masih belum mengeluarkan kenyataan, namun ramai menjangkakan denda berat akan diberikan terhadap kedua-dua pasukan. Selain perlu membayar denda, Buriram United dan Zhejiang FC juga berkemungkinan dikenakan pemotongan mata selepas insiden keganasan tersebut. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.